Jadi beranjak ke acara selanjutnya, yaitu Mau'idhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kyai Haji Hasan Wahyudi. Kepadanya dipersilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. طالع البدر علينا من ثنيات العداء وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طالع البدر علينا من ثنيات العداء وجب الشكر علينا ما دعا لله طالع البدر علينا من ثنيات العداء وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلوا على النبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوا عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم قال حرمتي برا علم برا كيائي برا أساتذ أساتذة برا سسبوه بني سبوه تقو masyarakat Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah daluh sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kulalan panjenengan sami sedaya tetap diaku dados golongan umatipun kang bakal angsal syafaate dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal amin. Makane perlu kulalan panjenengan sami ngeling-ngeling sejarahe Kanjeng Nabi. Alhamdulillah mau sore wis diwacakaken prakat asline mah sejarahe iki. Wis diwacakaken kan mau sore. Mung sejarah aku masih bahasa Arab. Iya, sedangkan kitane ora ngerti bahasa Arab. Akhirnya sing waca ya beli paham, sing rongokaken ya beli paham, yang sing nyalah-nyalakaken ya beli paham asline maka. Iya, ana wong marhabanan je itu bid'ah. Kenapa? Ora paham yen marhabanan ku lagi waca sejarahe Kanjeng Nabi. Mengora paham yen kunku sejarah Nabi. Ngurwe lagi waca merangsane lagi donga kunku. Iya kan? Sing awit abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirron faidul barakati alama analahu
wa aula wa usanni bihamdi mawaridu husaiqatan haniyah mumtati amina syukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah almuntaqili fi ghuraril karimati wal wal jiba wa astamni Allah taala ridwana ya khusur litrata tahiratan nabawiyah wa ya ummus sahabata wal atsba'a wa mau wal ngapa kin ki pembukaannya kitab kin perangsane kan lagi wajar donga kin ki lagi pembukaan lamun pidato ga mau alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin pembukaan kin ki abdadi ngawiti sapa ingsun bismillahil aliyah kelawan asmane zat kang maha luhur inggih punika Allah subhanahu wa ta'ala terus sholawat salam maring kanjeng nabi keluargane sohabate sampai tekang kalimat fa innahu la haula wala quwata illa billah tau mulai wabadu apa aja kang wabadu lamun bahasa kene kah selanjutnya wabadu ku selanjutnya amma ba'du wabadu kadang-kadang sing pidato ne bega amma ba'du apa aja amma ba'du embu je sing kanane mengkononku iya amma ba'du wa ba'du ku maknane selanjutnya nembe mulai cerita fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisaluhus nembe kanda tentang apa? Tentang Nabi akhirul zaman anaknya siapa? Anaknya Sayyid Abdullah Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib Muttalib bin siapa? Bin Hasim Hasim bin Manaf Manaf bin Kusoy Kusoy bin Kilab Kilab bin Murrah Murrah bin Ka'ab Ka'ab bin Lu'ay Lu'ay bin Ghalib Ghalib bin Fihar Fihar bin Malik Malik bin Nadr Nadr bin Kinanah Kinanah bin Huzaimah Huzaimah bin Mudrikah Mudrikah bin Ilyas Ilyas bin Mudor Mudor bin Nizar Nizar bin Ma'ad Ma'ad bin Adnan Selawe apal ya kang baka wa ba'duni apal ku nasabi apal dadine nasabe ora apal karena wabakdune ora apal kenapa wabakdune ora apal karena merkabanan yang gelat ini berkat baik sehingga orang merunding kene ki kanda silsilahnya kanjeng ini dibicarakan kenapa kandane sing silsilah supaya gulak lan panjenengan samiki jelas Muhammad mana yang kamu ikuti mana Muhammad yang menjadi utusane Allah Al-Qur'ane jelas maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah jadi Muhammad kan jadi utusane Allahku tutu Muhammad bapane wong cengkoa makane makane kula lan panjenengan sami pelajari dulu kita ikut Muhammad mana kenapa karena yang membedakan antara Muhammad satu dengan Muhammad yang lainnya itu di mana bin siapa di sini bedanya karena ning zaman sekian ki Muhammad ki wis akeh iya kan wis ora kudu mengarap cengkuak ge wis pirang-pirang Muhammad ki iya kan sing kerja ning kayu Muhammad sing negori kayu Muhammad sing nandur iwak Muhammad sing ning sawah bae Muhammad sing dagangan Muhammad sing ngadu jago biarane Muhammad di loke loh maksudnya jangan makane aja sampe gulak lan panjenengan sami itba Muhammad tapi ternyata salah Muhammad wong sekin kan akeh yang mengklaim dirinya ikut Muhammad Muhammad di modele kaya konon lene masa meluan Nabi Muhammad Allahu Akbar takbir waring warung di pepreki kape Muhammad di dosoe dadik loh Muhammad Rasulullah subhanallah sabare tawado iya kan beli gampang sewote aja nembe dau dirasani dikandakakan diomong didui raine Nabi Muhammad sewot beli nah terus sampian gampang sewote ki takona Muhammad di meluneku
Nah, makanya ketika berbicara Muhammad berjanji, apa yang dibahas pertama kali adalah bab nasab yang hari ini ya kita ya wis beli meluan yang lebakun bukti ini nasab kita ora jelas. Nabi Muhammad bah sampai selawe aja namain kanjeng nabi ini umat TBA kesi ngapal nasab, iya kan 25. Kenapa sampai Adnan? Karena ning Adnan gin orang Mekah sudah jelas kalau Adnan itu turunan Ismail alaihi salam. Makanya kanjeng nabi sampai selawe, kita ning cengkoak aja selawe patu pitu besro. Iya, singawit bapak tua, buyut, cangga, wareng, ngudeg-ngudeg, gantung siwur, sepetarangan bodoleh. Masih ana sing apal beli lebakin. Lah ya iya, akhirnya apa? Ketika orang tidak tahu dengan silsilah kehidupannya, tidak tahu dengan sejarah desanya, tidak tahu dengan sejarah sekitarnya, maka apa akibatnya? Mereka akan mudah kehilangan jati dirinya. Lah ya iya beli sadar anak putu cengkuak. Lu kenapa aja kang? Manusia-manusia hebat sing genaeng kene. Begitu waru gede diobar ning Nyimas Ayu Pakuwati murup kabeh, Pak, kecuali cengkuak Gunung Lingga. Wis menengah wong kene mangsa weruh sejarah kuno. Ya kenapa sampai diarani cengkuak? Cengkuak ini dari mana asalnya? Embo. Lah ya coba aja kang dibahas kok dikit lagi bahas sejarah nabi. Coba kepengen bahas sejarah cengkoak undang maning. Urusannya kubu kun mah. Nah, kenapa dinamakan cengkoak? Kenapa sungkana sung waru gede kan? Waru gede siapa? Ki Maujud. Ki Maujud ku siapa? Ki Gedeng Waru. Baik kader. Ya ini kayaknya kan kita lupa dengan sejarah kehidupan kita, sehingga begitu lupa justru ilmu newong kanak-kanak diterapakan ning kene, ilmu kene ne ilang kabeh. Masa aja kang terjadi ngguri pekulak lan panjenengan sami zaman sekian zaman now anak putu baka esok gegere sarapan, iya beli ha baka asli cengkoak oli beli esok-esok sarapan bloli sedawo benar. Makanya sok gelengan sing tua-tua kurangkang pilih bengen wah kokoh, iya kan umur saya kecewidak gelengan masih kuat melaku pengajian serok model-model zaman sekian umur patang puluh tunin tokabih pada benar. Iya umur 45 rambut kayang tes dolan ning sor jambu. Loh kenapa? Karena wong tua kula lan panjenengan sami bukan manusia sembarangan. Didik anak putu kongkon nglakoni puasa Ramadan itu dimulai dari sedabu. Esok bloli mangan, kowangane wayah. Iya kan? Dan ini kayaknya gajah kang masih jekang pada sedoda ke pokok sedawu gapari ini burak barek baka sawah wis ngurat marit nembe sedawu iya beli ngusti Allah jadi dadaki bay sampeyan mah. Dan apakah karu gusti Allah ya terus seterus continue umat baka wis lagi sengsara tapa baka wis nanjak maning kelalen maning boro-boro tapa jamaah biarang-arangan iya ana ning kene si mekonen po enda bari krungu tuman manusia kaya kene baka lagi sengsara kosi beli ucul-ucul tasbih iya sampai tekang tasbih telu disambung dan disiji kok. Loh maksudnya ya berbicaranya dari silsilah kehidupan, maksudnya kalau ingin itba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo dimulai sing silsilah kehidupan kulak lan panjenengan sami sing awake kulak lan panjenengan sami kita ki anak putune sapa supaya apa ya supaya sadar diri sampean ki turunane wong hebat ibarat kejayaan dalam bahasa sampean ki turunan macan
mangsa iya tempo takang anak putu jadi kucing aja sampai kayak kono. Nah, makanya dalam kitab Barjanji yang dibahas kenapa nasab dulu, karena memang problem dasar Nabi Muhammad diangkat jadi rasul yang pertama kali diserangkan dari silsilah. Kune lagi apa anak Nabi ning Mekah turunan sing endi? Loh, kenapa? Karena Nabi itu mesti turunannya Nabi. Dzurriyatan ba'duhum min ba'd. Kini lagi apa anak Nabi lahir ning Mekah? Kenapa? Karena tidak ada cerita Nabi yang lahir di Mekah kecuali Nabi Muhammad. Sing akeh Nabi lahir ning wilayah Palestina. Termasuk Nabi Ibrahim dewek ya ning Palestina. Nabi Isa ning apa Nabi Ishak ning Palestin, Yakub Palestin, Yusuf Palestin. Iki dongol Nabi ning Mekah turunan di. Ya kan dipertanyakan, sedangkan ning Mekah kan wonge goblok-goblok, manusia kumuh. Kenapa? Yang tukang angon wedus, tukang angon onta lakasin sekolah. Kita ngomong makene ndaranane anti Mekah maning kene iki. Memang kenyataan sejarah kan seperti itu, makanya Nabi Muhammad dipertanyakan di tempat yang kumuh muncul Nabi akhir turunannya siapa? Kinki. Ngomong hari Nabi Muhammad memenusa hebat par karo Gusti Allah. Begitu ditakoni Jibril sing mudun, terangakan fihi ayatum bayyinatu maqamu Ibrahim, todokna Muhammad, ada tandanya Ibrahim pernah bertempat tinggal di situ. Apa? Watu gede sing bengene dietok ning Nabi Ibrahim ana tapakan sikile. Sampai sekian masih beli? Masih. Diopeni beli? Di malah dirajek emas sekine. Iya kan? Unggal wong pada teka. Maksudnya, lihat di tanah Mekah saja artefak peninggalan sejarahku diopeni. Ning wilayah kene ana wong bangun kuburane buyut dikapir-kapiraken. Iya kan? Akhirnya tapak sejarah Gunung Lingga, tapak sejarah Kian Santang, tapak sejarah Pakuwati, Cengkuak ilang kabeh. Akhirnya mana buktinya kamu turunannya? Yang ndelongo. Kan ndelongo ora bisa membuktikan. Kita anak putu Cengkuak, mana buktinya? Buktine tekang buyut bembu. Ayo suruh, wah bapak aran bro, bapak tua bro, buyut empu jadi sing pating jerenguk ini kayaknya kan golongan anak putu syukur hari ngaku mah. Lo maksudnya cakang, lo bagaimana kita bisa menjadi orang hebat ketika silsilahnya saja tidak tahu, tapi itu tidak diajarkan, tidak dicontohkan. Jare siapa tidak dicontohkan? Buktinya buktine anak putune Kanjeng Nabi para habaib. Sok takona bib sampeyan jenenge sinten? Habib Kien bin sapa bin Kien bin Kien bin Kien bin Kien bin Kien mentok sampai tekan Kanjeng Nabi. Nah sampeyan loh maksudnya jakang Kanjeng Nabi jelas ndawakan benjang anak putune Adam nalikane ninggal dunia, maka kabeh amale pegot kecuali telung perkara, salah satunya itu adalah anak yang kang kayang apa? Anak kang solehku, anak solehku, anak kang gelem dongakaken. Benar? Nah, sekian begitu sampian buyut ora weruh, wis aja kanda, berarti ora ilok dongakaken wong tua. Buktine buyut beli weruh sih. Lah bakal sering dongakaken wong tua, pasti ketemu buyute. Siapa? Karena sing tuane dongakaken kin anake dongakaken. Nah begitu orang dongakaken tekang buyut bega ndelongop. Makane Nabi Muhammad dituntut, kamu turunan dari mana? Ya dijawab, saya turunan Ibrahim alaihi salam. Mana buktinya? Ini Ibrahim pernah bertempat tinggal di sini, bahkan punya anak yang namanya Ismail kah sebelah kanan diarani Khijir Ismail. Untung pada waktu pun durung ana tes DNA. Wah. Iya, lamun waktu kuan ana tes DNA, kaya-kaya mbak kongkon tes DNA Nabi Muhammad. Ya kaya sekian itu karan tes DNA ki ora. Menurut Anda aja kan bagaimana? Kita mau arep melu-melu. Maksudnya aja kan arep turunane Nabi, arep dudu turunane Nabi, pujareng kono tugas saya adalah menghormati siapapun titik.
Bladus teka toko hormati, ternyata duduk anak putune Nabi, apa salah? Ora, memang tugasnya kita ngormati wong. Begitu bladus ternyata anak putune Nabi, alhamdulillah. Makane bisa jemelu-meluan wong cengkuak makandak wun kuya. Wis meneng nah, endana ana sing ngurusi dewek, ya. Iya, makanya kita mau harap melu-melu, sing penting tugasnya kita ketemu karo siapa bae wajib ngormati aja maning kuen anak putune Nabi, karo sapa pada manusia bae kudu ngormati dongol tawok sindolan mengkita. Iya tak hormati tak suku wiwitan. Iya aja maning anak putune Nabi. Lah ya iya, tugas kita adalah menghormati sesama di dalam kehidupan. Nah, makanya ketika Nabi dipertanyakan itu dijawab, nih turunan saya. Makanya orang hebat itu adalah orang yang tahu dengan silsilah kehidupannya. Delengan be calon-calon presiden, nasabe jelas. Prabowo anaknya siapa, bapaknya siapa, bapak tuannya siapa, buyute siapa, jelas. Anies Baswedan jelas turunannya siapa, iya kan? Iya, Ganjar Pranowo jelas, Jokowi jelas, berarti kin sing kerajaan kin turunan kerajaan kin. Cengkuak ya laka sakane ke calon presiden sing cengkuak. Iya yang ora jelas ya turunan sing endi. Maka wong ora weruh nasab wis aja nyalon presiden, nyalon gubernur, nyalon bupati, nyalon aku wu bakal ora weruh nasab, yakin mangsa dadia. Bisa nekubukin dadi, kenapa? Karena weruning nasab bapak kita arane kien, bapak tua kien, buyut kien ki duwe anak kuen duwe anak kuen. Oh berarti kita karowong pugas lorka masih tunggal putu parek kibli. Hei siraki dulur ya kita ki arpa nyalon mekono norabu lagi arp nyalon emah. Iya kan siraki tunggal buyut karo kita ki kita arpan nyalon. Loh kenapa? Karena pendukung yang paling hebat siapa? Sedulur dewek. Dasi ngarane sedulur mah pegota guluneng gajah, asal aja pegot wong meduluran. Begitu ketemu karo sedulur, siap kang, iya kan? Ngakang si mengkowo, siap saya dukung, dia bisa jadi ujung tombak sekaligus ujung tombok. Ya kan sedulur kan sunya tombok, sing penting dulure kita dadi kubu. Iya bele. Usa jamaning jejaluk nomboki dewek majare mah. Long sedulur sing penting sedulure kita. Hadapun wis dadi arep kelingan arep beli, sing penting dulur wis dadi kubu reang mah. Iya kan? Lah ya iya maka kubu bisa dadi. Kenapa weruning silsilah? Pendukung nomor satu ku sedulur. Nyari wong sejen kan sekedar imbu. Gak iya kotor kurata gerutu ngeliat ini kopi hajar saya ketewan gak ngalih nyocoknya kusrok udah bakal sedulur ngalih beli bakal pegota gulun yang gajah beli bakal pegot wong meduluran makanya kudu buru silsila ya bakar penyalon ki gelatin buyu tiras apa arane terus duwe anak pira. Yuk kita kejakan weru jakan silsilah ke pokoh weru silsilah garpan gugat waris sirako weru silsilah ke pokoh harapan gugat. Ada enggak yang mencari silsilah demi untuk mendoakan orang tua kita? Jarang manusia zaman sekian iya. Nah makanya mudah kehilangan jati diri. Ketika jati diri manusia itu hilang, apa yang akan terjadi? Mudah dipengaruhi oleh orang lain. Akhirnya gampang diadu domba. Kien kongkon tukar karo kien, kine kongkon gawe tajuk maning, kine gawe tajuk maning, sebelah kana gawe masjid maning, pirang-pirang tajuk, pirang-pirang masjid, sing esenane langka. Iya kan? Akhirnya apa dawe kanjeng Nabi wa masajidahum fakhiratun kharibun minal huda, benjang masjid peduwur-duwur pebagus-bagus tapi kosong lah kayu sini jamaah karo jendela ake jendela masjid serok hitungan. Lah ya iya loh kenapa manusia ketika kehilangan jati dirinya mudah dipengaruhi. Ya kan uslang kawong lakoni ya sedak
sedawu, malah bakal sing lakoni sedawu, mana dalilnya, mana ayatnya. Wis takoni dalil terus. Ngareng karo kita, mana aja kang dalilnya? Laka beli balik ngojek dalil khusus. Sak suwe-suwe niki. Lah ya karena puasa itu nanti berkembang, itu puasa sedawu itu apa? Latihan, ngelatih anak putu. Engko manjing Ramadan kira-kira kuat puasa sedina, makane dilatih sebeduk dikit arane sedawu. Kok rada gede anak puasa arane kembang waru. Bukae bakal kembang waru murag asar. Iya kan? Lah ya iya wong, untuk apa? Pelatihan. Oh gitu, lah ya iya. Engko begitu wis gede kuat puasa sedina, masuk Ramadan kudu jejeg puasane. Jadi dilatih untuk melakukan itu. Cuman yang orang cerdas sendase. Wong tua kita ki bukan wong tua sembarangan menyebarkan ayat Allah. Kira-kira secangkuak bisa kabeh. Gawe cara apa arane tahlilan. Makane sok sing desa cangkuak Islam kabeh. Segoblok-gobloke wong cangkuak kulhune apal, srob. Bener beli. Ayo, ana sing ora apal kulhu? Apal kabeh secengkoak sing endi sing tahlil srok ngomong tahlil lebih amaning srok sing wong kene bisa kulhu sing tahlilan mondok beli ngaji iya kan kulhu apal tapi kongkon waca surat Al-Ikhlas badelangap dulu ngebojok wah apal beli surat Al-Ikhlas embuji ora weruh Al-Ikhlas ora weruh, yakin ya kang ora weruh. Bisane apa? Baka kulhu je bisa rang. Surat Al-Ikhlas e beli weruh kulhune. Ini hebatnya wong tua kita bengen ngajarakan Al-Qur'an senajana beli bisa maca tapi ada yang dihafal dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sukses enggak pendidikan itu? Sukses. Lamun laka tahlilan yang buka pan bisane. Makane ning cengkuak Cirebon Indramayu pragat adzan pujian pragat adzan pujian sekian diteror masa jening masjid ning tajuk entes adzan jenembang-nembang kampleng dasih ki suwe-suwe ne mbah loh kenapa aja kan delengen anak putu pada bisa solawatan iya sing endi ngrongok nang tajuk da wong tuane ngorong wuru ki ora apa ayo ya beli karena sering rongok kening tajuk ya kan Allahul kafi rabbunal kafi kosatenal bocah cilik bisa kabeh nguruk iblis sing tuane oli ngerongok nang tajuk kan kah lamun tajuk kemari pujian lah kasing bisa selawatan mekonunku makanya jangan pernah menghentikan itu lanjut enda wong sebelah kanan pada ngomong baik jor pegel dewek engkau kah saja teman-teman diladeni wa marhabanan bid'ah antem pindo ping telu seminggu ku wis engko gemblenger dewek bocah kan daya iya kan sesek ki lo keng rongok nah, kenapa karena rata-rata mereka itu enggak tahu dengan hukum loh kenapa aja kang kalau kamu mengatakan haram itu sudah masuk dalam hukum makanya aja bae ngomong halal haram itu masuknya hukum ngomongnya apa boleh dan tidak boleh kalau boleh dan tidak boleh ya kan bukan hukum mulutan boleh enggak boleh hukumnya apa ya boleh iya kan nuju bulan itu je bagaimana aja kang wajib duduk sunnah ora tapi kudu keder kibong ya bakal kudu mah wajib ya beda wajib ya wajib kudu ya kudu bakal wajib dikerjakan oleh ganjaran ditinggal gadangnya dosa benar bakal kudu laka dosa wak lamun beli makane sing cerdas kandaku ya ini kan jadi tidak boleh ya iya tidak boleh haram bukan kang haram ku jadi tidak boleh jare sapa ngaji maning sakanega haram tuh bahasa Arab bahasa Indonesia tidak boleh bener haram maknanya tidak boleh bener oke bahkan iya haram maknanya tidak boleh berarti Masjidil Haram masih tidak boleh konon
Enggak bisa. Haram ya haram, tidak boleh ya tidak boleh. Duh. Wis contoh mengkenen. Contoh. Sampian berobat ning dokter. Ya kan? Begitu tekan dokter dicek darah apane, akhirnya dokter menyatakan, "Pak, sampian ki kenang darah tinggi." Ya, jare dokter, karena sampian kenang darah tinggi, maka tidak boleh makan sate kambing. Jelas? Jelas. Ya, balik tekan rumah, wong wadon tuku sate kambing. Ya, terus kita melu mangan telung sindik, dosa beli. Dosa beli? Beli, tapi boleh tidak? Tidak, tidak boleh, tapi dosa beli dilanggar. Beli, adapun nanjak maning resiko nira pun mah. Tapi ketika dinyatakan oleh hukum daging babi itu haram, tekang dalan ana wong dagang sate babi nyicipi siji, dosa beli. Jelas bedane haram karo tidak boleh. Mungkin wong Islam kudu pinter. Loh, kalau ini haram, kalau ad hukum itu nanti ada konsekuensi hukum. Nah, ketika ini dinyatakan haram, maka pelajaran hukum menyatakan al aslu baqa ma kana ala ma kana, asal itu tetap. Dibagaimanakan pun kalau asalnya haram, maka yang timbul dari ini akan menjadi haram. Contoh, rokok haram, berarti gawe acara muludan sponsore udud, berarti haram molir. Kenapa? Karena udude haram. Makanya kan lucu ngomong tahlilan bid'ah haram, kenang apa berkat doyan sirak. Lah bahkan yang berkat lebay bocah kunku ngomong tahlil, konsekuen dong. Kalau tahlil itu haram, berarti berkatnya juga. Sing jelas mikir kusakane. Makanya kenapa NU belum menyatakan rokok itu haram? Karena masih simpang siur dalilnya. Maka NU hati-hati. Lu kenapa ya? Karena ya sing akeh sing duang NU sih masalahnya mah. Lah ya iya, takone ning kita wong sing ngudut bae. Pak Kiai aja kenapa merokok saja? Ya kita ini pengen, bukankah itu haram? Ya jare ning kono sing haram. Menurut Kiai ya jare kita mau beli. Ya tapi itu kan merusak, merusak apa? Ya kan kalau merokok itu penyakitnya paru-paru. Ya, sing udut mungkin penyakitnya paru-paru, sing ora udut kan rupa-rupa. Ya makane bakar ngajak akal lah. Kalian takone aja ning sing udut. Dan masalahnya apa? Ya akan dibela sebagaimanapun ora ya. Nah, ya iya yang kita ne doyan udut ora. Nah ya iya, ya iya bener tablini engkau ning kanan bok teka kene hari ning kene mengancil-ngancil kaya ngapa gaya nganggar bay. Ya nah ya iya, kita gak bisa membuktikan mana yang paling bener. Engkau bakal wis dikukut ka, bahkan ning kanan wis manjing suarga kebat kebut kan yang ngancelak mengeraka awin we neraka ya. Engkau santai aja ning kene urusane putak urusan yang kau bakal wis tekang karena sampean nanti akan diberikan kesempatan untuk apa? Untuk kembali mengolok-olok mereka yang mengolok-olokmu di dunia ini. Kok kesempatan yang karena dendamnya Gusti Allah keweru sudah tukang dendam. Makanya Allah berikan kesempatan, ya kan, dodok ning kursi gading gilang kencana bari nyawang wong sing nyebrang blem belum ya kok nenek cekang kadang ketemu beli jawang sepirang-pirang bokat beli ketemu Allah masih memberikan kesempatan dolan ning kungkumane. Begitu kan ya kecekap kecekap sampean yang pinggir lo nyemplong sirako lagi ning dunia ngapir-ngapirakan kita kok lalam blesek sirake kok sabar wak. Nah, sekian mau sengalah abah sekalem beora ya ya alhamdulillah. Nih lah makanya Kiai NU memiliki yang debat. Lo kenapa? Ya lah ke waktu. Lo ya sok baik wak Kiai buntat, Kiai babakan, Kiai kempek. Kongkon debat kapan waktu nih? Ngesok nguruki bocah. Ya kan sore ngin tajuk kumpul ngimami kian. Hari bocah kan tajuk beli duit, santri beli gableg. Apa maning pegawaiannya beli debati wongku? Makanya gak debat nggak pegawaian hari Kiai NU ya kapan debatnya?
ngajak debat karo kita orang ngurusi panggungan besemennya kebekesung kita. Nah makanya komentar YouTube kiai sesat, kiai karpe dewek, kiai dan ujar yang kono sing penting laris gitu, putak temen. Lah ya iya, yang dijelasin yo kita lagi mulutan kan. Ya mulutan ya sing dijelasakan mau sing diwaca sore kok. Nah sing awit wa ba'du, ya kan silsilah ya kanjeng kanjeng Nabi. Pragat gini ya, silsilah ya. Pragat. Karena apa? Memang dicecar itu silsilah. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Begitu diangkat nih silsilahnya, saya turunan Ibrahim. Tahu gentar Nasrani ini. Ah, sedulur tua aja gini. Ya kan anak putunya Ismail. Ismail kan anak pertamanya Nabi Ibrahim. Yahudi Nasrani anak putunya Nabi Ishak. Ishak duwe anak Yakub. Nah, Yakub kian sing diarani Israel. Jadi Israel Israel itu Nabi Yakub. Konene Nabi Yakub duwe anak Rolas. Rombongane Aher, Nazed, Levi, Yahuda, Benyamin, Yusuf. Anak Rolas seturunane kuwen sing disebut Bani Is. Jadi ketika Al-Qur'an berbicara Bani Israel itu yang dimaksud Al-Qur'an anak putune Nabi Yakub. Dudu Israel kian. Israel kian mau bocah karepe dewek tangka. Iya, Al-Qur'an menyatakan ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal. Siapa yang dimaksud Bani Israel yang diberikan fadl oleh Allah adalah turunan Nabi Yakub. Ya tapi je Israel perang karo Palestina, ya enda ada karo sedulur. Makanya gerebutan negara. Kita wong sejene meneng. Iya kan? Dia bakal wong rebutan negara pasti karo adi. Ngkene ana wong rebutan sawah wis karo adi kunku. Dia bakal karo tangga bapak paling rebutan galeng wates endi. Lah ya iya makane harus tahu silsilah kehidupan. Makane Israel Yahudi nyerang Nabi Muhammad padahal tim sukses Nabi Muhammad dadi nabi akhir zaman Yahudi Nasrani loh. Masa Jakang Sok yang mengkampanyekan Nabi akhir zaman siapa? Yahudi Nasrani. Nabi Muhammad arep mangkat masih bocah digawa mamange dagang. Dialog akan ning siapa yen ku Nabi akhir zaman? Pendeta. Pendeta siapa? Yahudi. Lagi nom dodok sor wiwitan, wiwitane gebog mayungi Nabi Muhammad. Dikasih tahu ini loh Nabi akhir zaman. Siapa? Seorang pendeta dari Nasrani. Berarti tim sukses Nabi menjadi Nabi itu Yahudi dan Nasrani. Tapi begitu Nabi Muhammad diangkat dari Nabi, siapa musuhnya? Yahudi dan begitulah sejarah. Musuhnya kubu sing paling berat siapa? Pendukungnya bengen sing ora dadak napa apa sok ditenanak. Ya, ya namanya sejarah itu berulang. Watilkal amsalu nudawiluha linnas. Perumpamaan itu aku putar ulang supaya manusia itu mikir. Dari cak lontong memikir. Iya kan? Wong Indonesia saja berulang. Singosari kerajaan terbesar. Oke, sebelum Singosari apa? Rombongane Tunggul Ametung. Iya kan? Tumapel dari Tunggul Ametung. Tunggul Ametung tadi raja diberontak oleh siapa? Ken Ken Arok. Tunggul Ametung pateni ning Ken Arok. Mati Tunggul Ametung, Ken Arok jadi raja. Begitu Ken Arok jadi raja, siapa sing mateni Ken Arok? Toh Jaya, anaknya siapa? Tunggul Ametung anake. Akhirnya anaknya Tunggul Ametung dodok jadi raja. Siapa sing berontak anaknya Tunggul Ametung? Toh Pati, anaknya Ken Arok. Iya kan? Toh Jaya gulung sing dodok anaknya Ken. Sok delengan Indonesia. Siapa presiden pertama? Soekarno. Soekarno runtuh gara-gara gerakan Soeharto. Akhirnya Soeharto dodok dadi presiden. Siapa sing ngalakakan Soeharto? PDI, Megawati. Anaknya siapa? Soekarno.
Megawati dodok, pemilihan kalah karo siapa? Susilo Bambang, anak buahnya siapa? Suharto. Susilo Bambang Yudhoyono dodok, pemilihan maning kalah karo siapa? Jokowi, anak buahnya siapa? Watilkal amsalu nudawilu halinnas. Ngora mikiri ketika memomono. Iya dah, telat wah. Telat. Jadi sejarah itu berulang di dalam kehidupan. Makanya wong bengen mampu membaca, ya kan? Mampu membaca benjang kan konon. Nalikane ning akhir zaman, ngapa anak kereta ora ditarik karo jaran? Ya kan? Kapal mabur apa perahu mabur ning awang? Awang. Ya kan tanah Jawa kalungan wesi. Priwin jek tanah Jawa kalu. Ya rel sepur beli mentog. Oh iya. Anak kereta ora ditarik karo jalan, ya ana motor, ana mobil, perahu munggah ning awang-awang, ya kapal. Iki jek kita sing pikiranku iwak betik nelak manggar. Masa aja betik mangan manggar. Manggarku kembange kelapa, betik mangan manggar. Priwen, ya aja priwen priwen kuwon ku wong tua lagi kanda arep ana banjir gede. Wiwitan kapane klelet dadi betike memangan ning konoku. Oh, yang maksud banjir apa? Betik nelak manggar kan banjir bandang, tsunami. Wiwitan kelapane ngendi? Sesore banyu, makane dipangani betik. Oh ya, ah oh bae tika masih mau. Jauh sebelum ada kejadian orang tua kita sudah bisa membaca. Jong besok ana pasar Batavia. Siapa sing manjing tuku ning pasar kuwon, maka beli bakal bisa balik. Perang sane manjing hilang dari siluman ora apa pasar keyakinan bakal wis manjing kelompokan metu maninge ki angel kongkon tahlilane ki srob. Apa pasar itu keyakinan akidah. Kalau sudah terdoktrin dengan akidah orang lain, angel balik maning dadi NU. Lah ya iya. Nah makane bersyukur cengkuak masih akeh muludan iki. Alhamdulillah. Lho kenapa? Ya NU banget gitu loh. Lah ya iya. Ya kenapa? Karena kulalan banjir dengan sami memang yang mengajarkan Islam mayoritas itu dari Nahdlatul Ulama, termasuk dari Muhammadiyah. Nyarep ngaku, arep beli ngaku. Yo mbak tajuk kuwi isine wong NU kabeh. Sing wuruki alif fathah a alif kasro i alif dhamma u apa? Tempo bisa maca Quran karo terjemahan depok ngali. Guru e dilawan. Kongkon jeblek walat manusa kin. Makane hati-hati dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Dari mana belajar? Dari silsilah kehidupan. Nanti tahu kelahiran Nabi Muhammad tidak seperti kelahiran manusia biasa. Beliau lahir bukan langsung sebagai manusia, tapi dari nur Allah Subhanahu. Makanya dibaca walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah. Walamma aradallah lan semangsane Gusti Allah pengen ibraz ngendengakan tentang nur hakikat Muhammad sallallahu alaihi. Makanya nur hakikatul Muhammadiyah awalnya dari cahaya. Cahaya nanti cahayane dadi malaikat, kilatan genine dadi makhluk kang arane jan, nanti terpecah menjadi dunia akhirat dan semua alam itu berawal dari nur Muhammad sallallahu alaihi. Nanti nur itu masuk ke Nabiullah Adam alaihi salam, sing Adam meng Idris, Idris meng Nuh, Nuh meng Hud, Hud meng Soleh, Soleh meng Ibrahim alaihi, sing Ibrahim pindah meng Ismail, Ismail mudun meng Adnan, Adnan mudun sampai Sayyid Abdullah, dari Sayyid Abdullah pindah ke seorang perempuan yang bernama Siti Aminah. Makane wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi. Nur itu dipindah supaya apa? Supaya jelas secara jisim, secara fisik, secara pribadi, perilaku, keseharian. Makanya nur mau dipindah dari Adam, Idris, Nuh sampai Ibrahim, ya Ismail, Adnan, terus sampai dengan Siti
Aminah makane ning kono diucap naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminataz Nur tadi dipindah sampai ila maqarrihi ketemu karo panggonan kang tetep ning di wadae wong wadon kang arane Aminah Az-Zuhriyah yang berkebangsaan Zuhriya wa khosohal qoribul mujibu bi antakuna ummal li Mustafa. Allah pilih Siti Aminah sebagai wanita khusus untuk melahirkan manusia hebat dalam kehidupan zaman. Begitu manjing ning gua garbane Siti Aminah, mulai rame kabar berita viral. Lamun sekian ya kah, ning TikTok ana, ning Instagram ana, lamun sekian bengen kan durung ana TikTok eh. Dadi ning langit geger, nu dia fis samawati wal ardi, ning bumi geger bihamliha, dengan kehamilan seorang ibu mengandung Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Cahayanya sudah mulai nampak, bumi mulai menunjukkan tanda tanda wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan. Bumi yang tadinya gersang mulai menandakan kesuburannya dengan munculnya rerumputan sebangsa sundus. Jadi kabar beritane Nabi ki subhanallah, ora duwe tim sukses tapi weruh kabeh. Kanjeng Nabi melaka tim sukses, ora ilok pasang baligo. Ya Kanjeng Nabi gunku. Ya ya iya, kayak kita ndebek tenang-tenang bae kan, kenapa yang di saat wong sekian lagi geger rebutan kursi kan? Calon-calon kan rebutan kursi, kita nih kene dipai kursi, coba bayangin mah. Sakane beli lok kita merebutan kursi, gua asal teka anak kursi ini plus mejane ada banyune. Alhamdulillah, wong sejen rebutan kursi kita dipai kursi. Alhamdulillah, Nabi Muhammad wasobakul sabili hububi nasimi. Kabarnya sebagaimana angin bertiup, semua orang bicara, semua makhluk berbicara, bumi menandakan kesuburannya. Kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan, sampai wowoan wa aina atis simar wa adna syajar lil jani. Uwo sing maune pentil, begitu Nabi dikandung dadi mateng, aina at kan mateng, asimar apa wo wowoan wa adna syajar. Apa aja kang adna syajar, lamun bahasa kene ki mriyod. Wuru mriyod. Mriyod ku uwe akeh pange beli nampung arep meledak arane. Apa bahasa Indonesia mriyod? Nah makane bahkan nerjemahkan kitab nggo bahasa Indonesia wis mangsa petaha. Ya lebat makandel. Nah makane bahasa yang mampu mengimbangi kosakata Arab itu bahasa Jawa. Makanya baka ngaji kitab terjemahan Indonesia wis mangsa petaha. Kiai hebat jo kang pinter, baka beli bisa tulisan miring, orang andel. Syaratnya kiai ning kene apa? Bisa tulisan miring. Weruh tulisan miring. Alhamdulillah utawi sakeh yang puji lillahi, dau ngandel nyen pun kiai. Baka beli bisa tulisan pun ah orang andel. Kenapa? Yang bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia, mangsa petaha. Lu kenapa? Kata-katanya berbeda maknanya pada kabeh. Kitabun Quran, Al-Furqan Quran, Adz-Dzikra, ya kan? Pada beli. Ya beda. Kalau kata-katanya beda, makna pasti beda. Enggo nginungku gelas, gelas sote baka polos, baka cilik, ana cantele arane cangkir, baka gede arane muk, baka singgagange dawa arane sok ngomong apa dah serok bagian pada bayi wadah banyu ini gaya beda ya kan. Nah, ya iya jaro lari, faro lari, haroba lari, sama enggak jaro, faro dan haroba? Ya beda. Baka jaro melayu sekarang pedewek bisa lon bisa santer arane jaro, baka faro melayu neki santer. Kenapa? Karena ngudag atau diudag. Baka haroba larinya lebih cepat, karena apa? Karena sasah, ya kan? Nerjemahkannya bahasa Indonesia, ya lari kabeh. Serok nggo bahasa cengkowak, jaro melayu, faro kebirit-birit, haroba sekarat kadal.
Nah, ya itu kan simpel bahasanya. Maka bahasa Indonesia bertele-tele sok bahasa Jawa. Mancing, menjero, metu sok bahasa Indonesia. Masuk, keluar. Ha. Beli ketemu mendi keluar. Lah ya iya masa keluar-keluar. Lah makane bahasa Jawa lebih spesifik menerjemahkan. Tiba be bahasa Indonesia mung siji jatuh. Ya. Bu, anak ibu tadi jatuh. Barang arepan dipejet takon kan tibane priwen. Jatuhnya bagaimana? Ya enggak bahasa Indonesia bertele-tele. Sro ngomonge wong cengkoak, anak ira mauku kejungkel. Perlu takon beli tibane priwen. Beli pasti ndas dikit tibak. Bakal kejungkel tibane ndas dikit, bakal tibane melumah arane ngeduplak. Bakal sing dhuwur mengesor arane ngetepluk. Gak bakal tibane lemah, lamun tibane ning banyu arane kecemplung. Coba lengkap di bahasa. Bayangin ya sesuatu yang berbeda akan dinamakan berbeda. Bakal masih ngadeg arane pari, bakal wis diderpi manjing kandek arane gabah, gabah diselip dadi beras, beras sing tugel lembut-lembut. Beda maning arane ki. Ya. Nah, begitu beras dimasak arane sega, segane melesat dewekan arane beda maning. Itu bahasa Jawa tuh lengkap. Makane bahkan yang cengkuak jangan coba-coba Indonesiaan putek. Kadang-kadang wong sok kan karena diwawancara kan wong dermayu kah? Diwawancara yang wong dermayu, diwawancara bahasa Indonesia. Yang gelibet, Pak, bagaimana penggarapan sungai itu yang enggak tahu je. Dari tadi je belum selesai-selesai sungainya karena cakrupnya tuh gujak gaji gajah di situ. Iya orang kan ya, yang di YouTube kah? Cakruknya tuh dari tadi gujak gajik saja di situ. Jadi lihat dari sini mas sungai terlihatnya lurus, padahal di sananya tuh mengkol. Udah di sananya mengkol, cakruknya gujak gajik di situ, di situnya tanahnya tuh biek. Akhirnya karena cakruknya gujak gajik di situ tanahnya biek, akhirnya meledre di situ tuh. Hancur lebur wak. Makane wong Jawa, wong Sunda ya belajar kitab jarang pakai bahasa Indonesia, pakainya bahasa daerah. Jawa nganggo bahasa Jawa, Sunda nganggo bahasa. Kenapa? Karena lebih spesifik. Karena yang namanya kata-kata, jangankan kata yang berbeda, kata yang sama diucap oleh orang yang sama tapi waktunya berbeda, maknanya beda. Masa aja kang iya putune kita wingi ngomong pi kita wis bisa mangan dewek, nanang wis bisa mangan, umur 4 tahun wis bis ngomong wis bisa mangan, berarti ora kudu didulangi kan, cukup dideleng nampai. 30 tahun kemudian berarti umur pira 34 putune kita ngomong pi kita wis bisa mangan dewek, pada beli maknane beda. Saya sudah mandiri, saya sudah bisa cari si ngomong pada omongane pada waktu yang berbeda, makna bisa beda. Pada tahun 2002 2004 kita dadi lebih ya kan, begitu ning desane kula ana rangda tek takoni idai pirang dina maning. Ya kan kewajiban lebih supaya jangan sampai menikahkan ni janda di dalam masa idah. Masalah enggak? Enggak ada masalah, itu kewajiban. Tapi begitu mari dadi lebih, ya kan? Terus anda rangda takon sira idae pirang dina maning. Arep apa? Beda makna. Omongan yang sama dengan jabatan yang berbeda, orang memaknainya akan berbeda. Padahal omongane makane ngaji kitab buat hati-hati. Maka pengen bener, pengen hebat,
aja kembali ke Quran dikit, kembali ke para kiai. Kenapa? Karena kiai sing paham Quran. Tuh bisa ngwaca tulisan Arab langsung terjemahan depak. Udah kembali ke Quran, kembali balika, boko cira membedal mauneku. Hari ji maune sini pondok pesantren kongkon kembali mendi yang sing dipelajari Quran. Iya kan? Lah cuma itu kan, lah ya kan banyak kitab tafsirnya. Ada jalan lain, ada sawi, iya kan ada dilalil. Berapa ratus kitab tafsir ku wendau ngopeki Quran karo terjemahan depak beblagai dadi coba. Iya kan? Lah ya iya, makane kula lan panjenengan sami waspada hati hati. Makane ning pelajaran sejarah Nabi juga di dalam berjanji beda, nanti di debat beda lagi. Iya kan yang kene bumi mulai ngandakaken kesuburane wuwuan pada mateng sampai satuan melukan dawan atau kosbi amlihi kullu dabatil li quraisim bi fisahil alsunil. Iya kan? Lah iya, apa dabah? Dabah ku satuan sing ora galak. Bakas sing galak, wuhus. Wa tabasharat wuhusul masyariqi wal magharibi wa dawabuhal. Iya kan? Yang ganas kanda sing idep ya kanda tentang apa? Tentang nabi akhir zaman. Bumi ngetokna tanda, uwuan ngetokna tanda, satuan pada kanda sampai bangsa ni jin. Wa busyiratul jinnu bi idlali zamanihi wa intuhikatil kahana wa rahibatir. Jin juga memberikan kabar gembira kepada sesama jin. Nabi akhir zaman sudah datang ke dunia ini. Kita golongan jin, mari diintimidasi rombongan dukun. Kenapa? Pintu langit ditutup. Dukun wis beli bisa ngongkon kita nanjak mana. Lah iya makanya intahakatil kahana, ilmu perdukunan ancur. Begitu Nabi Muhammad lahir. Kan wis aja teman-teman ngandel ning dukunku. Wih sembar sembur waras saya beli baci nih bayakan kah? Lah ya iya, jinius beli bisa dikongkon numunjuk menglangit deh. Jadi mareke ning wong sing keparek karo Gusti Allah bisa nembus lagi. Kenapa? Karena keparek karo Gusti. Jin wis beli bisa nembus. Begitu Nabi Muhammad lahir, langit kunci rapet. Jin nanjak mana? Kepret. Jadi kang ujang ya kau rah. Wis kang ujang mau ke setan belek, setan yang belek, kepret ya kepret yorah. Nah iya kang ujang mau main kepret baik kan enggak. Lah ya iya, makanya malaikat sudah ada perintah dongol kepret sing beli kekejar beli ke kepret serawat karo lintang dah. Makanya jin laka sing bisa munggah dongol kampleng ngetepluk ning alam dunia akhirnya dadi setan idiot gitu. Iya setan idiot, setan goblok maunya ke kampleng kan akhirnya dadi genderuwo wewe gombel sakane gesrok setan kun disuguhi serutu be meneng bae de goblok kun. Iya de maune ditampiling murak ketepluk akhirnya kan idiot disuguhi jabur warna pitu rembek kabeh ya dipangani bae setan kun. Nah ya iya, jadi jin itu sudah bergembira. Nabi akhir zaman sudah datang di sini. Ya, jin nanjak tampiling, ngetepluk dari setan idiot, setan goblok, rombongane wewe gombel, genderuwo. Halos lah kasing bisa ngomong kok. Genderuwo. Omong. Ya kayak wewe gombel pegawiane gendong-gendong bocah be ora. Nyolong bocah digendong-gendong kadre ditabui panci, pengangen, diculda maning ya goblok beli. Ya kunku maunya ditempiling maunya ku akhirnya jadi setan idiot, setan goblok makanya gak serok langka setan kun genai ning padang-padangnya tan ning peteng-petengnya peteng, ning lega-legae tan ning rungsep-rungsepe ngerungsep genai ning barongan pring ya kan, ning mbak sing gatel-gatel genai dah goblok ng setan sing pinter yang menengin ning diskotik. Ya iya setan sing pinter kan menengah ning Alexis menengah udah cerdas setan kan meluru gena sing padang sing lega
Mun mah setan goblok. Nah, durung kekampleng ning kana mah. Engko bakal wis kekampleng kan anjingnya suka miskin konene ku. Nah, makanya jin juga memberikan kabar bahagia wa busyiratul jinn wa idlali zamani wa antuhikatil kahana wa rahibatir. Iya kan semua bergembira sampai emboke Nabi Muhammad dewek itu setiap malam didatangi oleh malaikat. Mimpinya tuh selalu bertemu dengan malaikat. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad amalti bi sayyidil alamin wa khairil. Wa utiyat lan ditekani ummuhu emboke Kanjeng Nabi fil manami nalikane lagi turu. Apa malaikat Jibril teka, Mikail teka, kabe malaikat pada teka. Wong kene ana sing ngimpi ditemu ni malaikat. Ana? Lah paling ketemu wewe kumpil tu bekopek maning. Malah kadang-kadang wong ngimpi tangi turu be ditakoni ngimpi apa? Anak manusa sing takoni ngimpi bae. Iya ngimpi apa? Ngimpi anu je ndeleng mayit. Oh mayit mau lulas cekun. Akhirnya pasangnya 1-8 metune 8-4 si priben ora kelingan sing gotong mayit sikile papat. Menusa-menusa zaman sekian togel-togelen tok ganti. Wah. Ganti dewa Zeus sing disembah sekian. Bokot kita lagi pada wiridan subhanallah. Subhanallah bareng ndeleng HP iki. Iku wae terakhir. Ya Allah. 500 ndonga lah kasing pecah ndek dhewe. Wis aja pendelak-pendelik lihat ini wong sampeyan ndek kemana. Bokot kita mah subhanallah subhanallah ku lagi wiridan. Mluwur wong aslot. Sing diguati dewa Zeus sing gawa pecut lah Gatot kacane jotos lah semacam-macam zaman sekian. Makanya kiai-kiai juga kudu cerdas kudu niteni. Iya kan kalau sampean bisa ya saya terselidiki dari mana ini servernya. Ternyata kebanyakan servernya kan Indonesia. Aku Thailand Singapura sok delengan harap mahaslot harap 138 harap 883667. Ya iya kan tak cek IKB di mana nih servernya nih. Lah ya iya li supaya apa? Li supaya kita tahu anaknya kita dolanan makinin beli kan dicek. Begitu dibuka ini server apa masuk-masuk server ini nih. Makanya aja sampai ketipu nih bocah-bocah nomu. Ah iya bengen mah HP miring aja Kang. Miring cuman ML. Ya kan? Lah ya iya paling tuku berlian sing rada larang iki. Senjata, iya kan? Google Play beli ora tukune iki. Nah ya iya sekarang itu lebih jahat lagi. Bayangin utangin yang pinjol dihajar akan mengslot rabi beli weruh ya seremek be. Zaman-zaman subhanallah makane-makane emboke Nabi ngimpi ditekani malaikat. Kalau orang mimpi ditemui malaikat ini manusia biasa atau luar biasa? Luar biasa. Makanya bakal wong weru sejarah berjanji mangsa ngarah ya ngomong embok bapaknya Nabi manjing neraka. Nanti ini ngomong ibu bapaknya Nabi nanti di neraka. Napa ora ilok maca berjanji emboknya ditekani malaikat. Berarti kan manusia luar biasa. Bahkan malaikatnya pesen innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil Baria Aminah, yang kamu kandung ini bukan manusia sembarangan, tapi pagustene wong sealam dunia. Maka titip jare malaikat. Wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Benjang babare jabang lahir ning alam dunia, maka aranana kelawan jeneng Muhammad. Tadi Muhammad di aran pesenan bengene sok ini tadi aran pasaran Muhammad kabe. Dulu nama pesanan dari malaikat titip ning emboke Nabi Muhammad benjang babad yang jabang lahir diarani kelawan aran Muhammad.
ning riwayat kin memboke sing arane, tapi bahkan ning wabaroza bapak tuane sing arane iki sing bener ndi saja takon sing bener arane ke sejarah. Ya sejarah cangkewak diwarang undang maning kok. Iki lagi bahas sejarahnya Kanjeng Nabi sing sore mau diwacakah, iya kan? Nah, stragat kuwen benjang bayi lahir arane Muhammad sambung walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwafiya bil madinatil munawwarati abu. Nalika sempurna kandungannya Kanjeng Nabi ning wetenge Siti Aminah oli rong bulan. Berarti bulan apa? Oli rong bulan ku. Loh, jambu aja mbo. Rong bulan ku bulan apa? Bulan Ruwah, Syaban. Sungguh Kang, pindahin Nur Muhammad sing Abdullah meng Aminah iku terjadi ning bulan Rajab. Masa sok ditung Rajab, Rawah, Puasa, Sawal, Kapit, Rayagung, Sura, Balak, Mulud, Sanga. Saja ao ao wis mangsa tekan kono aja ka memikir guyongan. Sing penting lahir tanggal 12 Mulud prakat kan. Wis bapaknya mati bulan apa? Empu. Ya iya, bapak Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi masih di dalam kandungan. Berarti Nabi yatim sejak dari lahir. Ora weru wujude bapak kayang kayang apa? Makane sampeyan sing dadi umat iku. Aja ngersula bae. Kusi kita ngibadah bae, puasa bae anger melarat kaya kenen. Masih salut ke Nabi Muhammad ngibadah. Orang gerunak bae kan mah. Beli kaya wong cengkoak sembahyang kepengene sugi bae. Ora sugi-sugi ya diprotes mbu je Gusti Allah ku priwen-priwenan. Ayo ya beli. Bisa kita wiridan sewengi-wengi anger melarat kaya kenen. Hari kan sing ora sembahyang ora puasa je tuku motor maning tuku motor. Mung ora nyeblok pe ning cangkem dikake. Ndak bengi ki ndak ceplokna tuman manusa kaya konon. Nabi Muhammad bagen ora duwe apa-apa bapak langkang ibadah salat mlendeng beli. Beli di jalan akan bae Kanjeng Nabi. Iya kan? Harapan Allahumma Nabi pasti gelis diijabah. Tapi Nabi mori lok akeh jajaluk karo Gusti Allah. Beli kaya sampean. Wiridan la ilaha illallah ping 10 jajalukin retel pengen kian aduh untung Gusti Allah Rahman Rahim lamun model kita Gusti Allah tak jejak berdosa kaya konon ya. Gusti Allah wis dicorna bae wong kaya konon ora ya wis endah kongkon jajaluk tetapi ya, tapi kan lebih baik daripada jajaluk emana ning gunung-gunung masih bagus jajaluke karo Gusti Allah. Mene yen nang retele iku kok sih. Wiridane dawuh setengah jam kok sih jejaluk sejam luwe Gusti. Kira-kira anake kita sini kana pada kirim, kun sawakun kira-kira payu, dagangannya kita kira laris. Akhirnya kan tak takone dudu dikakin jaluk apa. Ya ku jeung jaluk kun kirim kun jaluk duit. Iya dah kari ngomong be Gusti jaluk duit sing akeh pragat su. Kun mau kosikan kudu kirimkin kudu payukin ngono kok sih retel tem. Tiga kun jaluk apa? Duit sing akeh. Iya ya sekali ngomong Gusti jaluk duit sing akeh. Enak. Moko si jajaluk unggal dina maning-maning jajaluk mekonon maning. Makane bakal jajaluk ku belajar apa? Kun abdihil fakir. Dadi ya kaula Gusti Allah kang fakir. Dadi bakal ngadep Gusti Allah aja sok hebat. Gusti kita wong ora duwe apa-apa. Makane bakal ngadep kuculaken aja dinggo gelange ali-aline copoti kabeh. Menghadaplah sebagai hambanya yang fakir. Jadi lamun jajaluk kan enak Gusti, kula kusore duwe apa-apa entok kabeh Gusti. Ngun mau jajaluk ning Gusti Allah gelange gede, ali-aline rembel, kalunge gede. Terus dong ya Allah kula nyuwun diparingi rezeki. Malaikat tendengok ari sing dinggo rezeki dudu siraku. Lah ya iya, tadi kanjeng-kanjeng Nabi dia yatim sejak dari kecil, tapi dia tidak banyak mengeluh. Beli kakek protes Gusti Allah, ngibadai sholat. Padahal lamun katon mandine kayak kanjeng Nabi ngalem-alem golongan gini. Kanjeng Nabi begitu wiridan, donga-dongane pasti diijabah ning Gusti Allah. Masih mola beli kanjeng Nabi, mola dagang, iya kan?
Serok sampeyan diganjar modele dongane kaya Kanjeng Nabi mangsa kiyeng ngadakang pengen sila be gadak gede. Kone wong teka sembur maning, wong teka sembur maning. Lah kasing teka rabine dewek sing disembur suwe-suwene. Nabi Muhammad bendongane paling mandi tapi beli model mekonon. Beli model mekonon masih berusaha, masih terus bekerja. Makane contohe Kanjeng Nabi yatim sing abi cilik bapane ninggal, ngendi ninggale? Ning Madinah. Loh, Abdullah itu orang Mekah. Iya. Abdullah orang Mekah, Aminah asal dari Madinah, Yasrib pada waktu zaman itu. Kenapa Abdullah ninggale ning Mekah? Wa kana qad jataza bi akhwalihi bani adiyyin min at-taifatin ijtaza, lagi mangkat entah itu dagang entah iku pengen ngupai kabar ning sapa akhwal. Akhwalku sedulur sing ngemboke Nabi. Khal bakal sedulur sing bapak am bahasa Arab kita kan bibi kabeora sing bapak ya bibi sing embok ya bahasa Arab beda bakal sing embok khal bakal sing bapak am bi akhwalihi berarti sedulur sing emboke Kanjeng Nabi berarti sedulur sing embok anane ning Madinah sing rewangi Kanjeng Nabi wong Madinah. Makanya sok ditenana nih ngawake sampian. Siapa saudara yang paling peduli adalah saudara dari ibu. Sing bapak ora yo rembo, rob ditenana. Ya iya. Iya Nabi ne dewek sok. Sedulur sing bapak, apa ana sing belani Nabi? Malang ganggu dak wae. Sabi ya rombongane Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sus golongan abu-abuan kah? Ya kan Abu kabeh. Iya kan sedulur sing bapak, tapi bakal sedulur sing mbok sing nyambut Kanjeng Nabi hijrah sing Mekah Madinah sapa sedulure sing mbok Abdullah ninggale ning Madinah wa makasa fihim syahran saqima yu'anuna suqmahu wa syaqwa sawulan kelaran ning Madinah diopeni ning sedulure rabine sampai dengan wafatnya Sayyid Abdullah ning wilayah Madinah dau mulai walam matama min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin walam matama nalikane sempurna umur kandungane Kanjeng Nabi pirang bulan tis'atu ashur sangang bulan. Makanya dihitung Rajab, Ruwak, Puasa, Sawal, Kapit, Rayagung, Surak, Balak, Mulud, Jejeg sanga tis'atu ashur sangang bulan. Jadi prosesnya sama dengan umumnya manusia. Jadi pada ning jero kandungan 40 dina masih dadi nutfah, 40 dina dadi alaqah, 40 dina dadi mudghah. Kan konon hadise, innakum yujma'u fi butuni ummahatikum 40 yawman nutfatan, summa takunu alaqatan misla dzalik, summa takunu mudghatan misla dzalik. Kan hadis kin kan? Dadi nutfah 40 dina pindah dari alaqoh 40 dina terus dari mudghoh 40 dina nembe wa nafakhtu fihi min ruhi nembe bayi ananya wae setelah umur 120 bakal 120 dina pepirang bulan patang bulan bahkan ini cengkowak anak acara arane ngupat dasare tidak sare. Oh beli ketemu sira menglatikin ki mangsa ketemu arba'ina ya kan la ya terus sawise dadi mudghah engko cukul balung ya kan iya pirang dina dadi balung 40 dina terus sawise balung bakasaunal idzoma lahma aku tutup tulang itu dengan daging cukul rambut cukul cungur mata pirang dina patang puluh jadi patang puluh dina nutfah patang puluh dina alaqoh patang puluh dina mudghoh patang puluh dina metu balung nom patang puluh dina ditutup rapat karo daging patang puluh ping lima pirang dina rongatus dina bakal rongatus dina pitung wulan makane memitu wah kelibat di kamar
Lah ya iya, bahkan ning hitungan ya hitungan hadis nganggone dina, bahkan hitungannya kita wong Jawa nganggone bulan. Bidan hitungannya dengan minggu, 12, 14, 16 minggu baru ada kehidupan itu antara 12 sampai 16 minggu. Itu ilmu bidan. Iya benar. Iya, lahirnya normal. Siapa bidane waktu Nabi lahir? Ih, ana bidane, ana si nongoni, loro bidane. Siapa? Asiyah karo Maryam. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal haziratil. Didatangi ibunya dua wanita suci. Siapa? Siti Asiyah rabine Fir'aun dan Siti Maryam emboke Nabi Isa. Makanya bidan nangani lahiran ki bagusnya loro, satu bidan utama, loro bidan asisten, supaya aja repot, ya kan. Bidan utama periksa pembukaan pira, oh baru pembukaan 4 santai. Apa aja kan enggak pembukaan, kan pembukaan benggangnya rahim dari senti per senti. Kalau 1 senti berarti pembukaan 1, 2 senti berarti pembukaan 2. Bidan ngukur yang gojeriji 2, 3, 4, 7. Nah, mikirannya yang dumuk-dumuk tiga makin hangil kakandak. Kita takon yang bidan priwen bu ngukure kan konon. Akhirnya ke bidan ngutang keterangan pakainya senti, jari kita tuh 1 senti, jadi diperkirakan saja rahimnya ini 2, 3, 4, bakal pitu mekenen. Begitu diputer wis beli nyangkut berarti sudah siap, kan konon namanya pembukaan sempurna. Wayahe lahir itu kan 10 pembukaannya tuh, sempurnanya 10. Wayahe lahir nembe kongkon ngedenku, ya kan gak angel di kemakandak. Ya kudune bidan sih ngerti makainin kiora. Lah ya zaman sekian kan bidan aksisen nyiapaken kan impos, pasang oksi goyur dulu. Kan konon tahu ngedon jabral metu dalam kondisi normal. Kayak ngapa bayi kondisi normal? Kayak wong merangkang andas ning arep. Kan konon mbak kebokong sih ning arep, berarti itu namanya posisi SO rujuk. Haji tangan ide ya, minimal telepon bida apa dokter SPOG. Karena ini posisi SU dalam dunia kebidanan. Jare wong kene mah sungsang, bokong dikit sini ngarep ke. Iya, atau juga posisi lintang, weteng sini tengah ke. Iya kan? Lebih bisa. Apalagi sekarang ada posisi yang bahaya itu kan placenta previa. Placenta previa itu placentane ning dhuwur, nutupi dalan keluar. Nah, ini sesar urusannya. Nabi Muhammad normal lahirnya dalam kondisi merangkang andase metu, bahkan kan diterangkan wa baraza sallallahu alaihi wasallama wadi ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila samail aliyah mumiyam bidzalika rafi'i ila sudadihi wa ula, tangan lorone nepak ning lemah lahiranku andase dengak. Untuk apa? Menunjukkan keagungan Allah subhanahu. Begitu entes dengak sujud kok Nabi Muhammad nembe lahir langsung sujud. Kining Cirebon dremai ki anak bayi 40 tahun durung sujud-sujud ki. Bayi kita kanda bayi kin ki. Kita mah lagi kanda bayi kin ki. Bayiane Nabi Muhammad nembe lahir bewis bisa sujud. Makane didampingi ning Siti Asia karo Siti Maryam. Ya hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratul wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala fawaladat, maka lahir kanjeng Nabi sawisi ditonggoni bidan loro pendamping loro Siti Asiyah karo Siti Maryam. Lahir kanjeng Nabi jagat kang maune peteng sumlorot padang, ya kan, padang.
wa akhadha al-maqad fa waladat sallallahu nur cahaya ya talak-lak patin gebyur. Tuhan Nabi Muhammad begitu lahir jagat peteng dadi padang beli kaya Muhammad cengkuak lahir jagat ma padang waya lahir mati lampu. Nabi Muhammad begitu lahir jagat padang seperti apa terang jagat kuen makanya diucap wa muhayyaka syamsi minka mundi asfarat anhu laylatun laylatul maulidil ladhi kana liddini sururum biyaumihi wazdiha. Ya iya tadi kaya apa gumebyur lir kaya dene padanging serengenge lahirnya kanjeng kanjeng Nabi wis pragat kan wis lahiran kanjeng Nabi ne wis pragat arane ga maulid lahiran terus kaya ngapa aja terus di Barkabani tabli oh ngundang maning oh non ya kan waka wong Barkabanan kan angkat ya kan fa waladat usallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana sing wacana ngucap mahalul andela maning pada tangi balikin ya iya aja dawa-dawa ngaji kuwis telung makro diketora sehingga itu wabak andu walama aradallah walama tama kong undang maning wayai wa muhayang anak maning lah kone wayo ngadeg ya Nabi salam kenapa cerita apa karena indaka zabiyun nu apa adobyun nufur dobyun kan satuan melayu dicandak wong Arab laporan nih Nabi Muhammad kanjeng Nabi memang bisa kandak harus satuan sampai tekang wa ataka al-udu ya beki udu ya beki apa teka tiang nangis nih ngadepannya kanjeng Nabi saka bisa nangis. Wah, beli mancing akal lah kalirane sing beli mancing masalah emak. Ya itu mutawatir saka bengene ki kanjeng Nabi mimbare ku cagake kukuan bareng karena ning Madinah ake wong tukang kayu akhirnya diganti saka irisan wiwitan korma di sigar lora kan diadegakan iki kanjeng Nabi lagi ngaji nggo mimbar anyar ke mimbar lawas ku nangis riange dipendekaken gini Gusti makane diucap wa ataka teka marang panjenengan Muhammad sapa al-ud ud ku apa saka yabki sembari nangis tumrotos banyu mata bukan hanya Nabi para sahabat ngulati ngendi wong ing srek baik ternyata ning pojok rumah nang apa sih dah ning serak bayar beli kuat bang bayar bang sare aja kan ya kun matangis ane wong kene ora ya mentang-mentang utang bang lah keagunan ya met-met bayar waya aja kayak konon mah ya kader gajak ang modalnya apal Pancasila aja sing penting mah kelompoknya wong 10 oli rong juta aja kan benar rong juta gak tulisane nerima nih masih juta wolong atau seket ya potong admin beli kunku sungguhun wajah perjanjian bisa janji nasabah satu hadir tepat waktu hari sembahyang orang tepat-tepat janji nasabah bebek kudu hadir tepat waktu dua membayar angsuran sesuai dengan ketentuan tiga ya orang kan akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha ya usaha apa entah solikun mangkatnya menggerake cipada wis aja ciningak ciningok ngelatih ini uang sampian kuman uang sing lagi dikandakakan yang menggerakin ini alhamdulillah lillah moga-moga ya kulak lan panjenengan sami termasuk menusa-penusa kang itba kang melu datang junjungan kulak lan panjenengan sami kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi amin ya rabbal mun masampian arep ngomong terus-terusan beli-beli kita marapan wisan kin ki wis prakak cerita Nabi lahiran ki
Ya tapi kan jekang belum selesai serok undangan kiai sapa sing bisa meragetaken sejarah Kanjeng Nabi awit awal tekang akhir waktune bengi sejam luwih serok kiai inti serok. Nah kan bakal pengen tutup ya sing tutup ngajine barjanjine kaya terjemahaken kabeh. Ya tapi jekang ning kene iki jek lah bakal lak deleng YouTube kula wis ana. Kula wis khatam ning YouTube ki khatam barjanji deba wis khatam sekian lagi ngaji tafsir Al-Ibriz setiap malam Selasa ngaji sekian memodern wak beli yang mangkatnya panteng YouTube apa cekang channelnya WAB TV ini rombongan inti bulu tak azga gini ya iya selalu mengikuti alhamdulillah moga-moga kulak lan panjenengan sami sedaya kaparingan rahmat hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal kurang langkung saking kula nyuwun agung nipun pangapunten bilih wonten kelepatan atan nabi kekurangan saking ungkapan kula awal sampai tekang akhir kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong Jagapura bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura nggih sekalian dongakin ki has beda ki bakal donga mau urusane ki ya mau kan ngaji ora beda kan bakal donga kan biasane punku biasane yon gini kita mah panitia ya ya temenan ya jadi bagus ya ya monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin salamun qawlam mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim kurang langkunge nyuwun agungipun pangapunten billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.